pasti ada hasilnya nih kawanku. Melimpah bener ya, mantap nih kawanku, kawanku. Kedua hasilnya seperti ini ya, banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku semua. Kali ini saya melanjutkan pasang buku payung lagi karena umpannya eman ya. Kalau kita buang, kita pasang lagi ya di spot udang gala maupun spot udang vanami atau jenis lainnya ya. Nah, ini saya pakai umpan pelet lele sama tetek ayam ya, yang tadi sebelumnya di spot baru, sekarang di spot lama. Kita coba udah 2 bulan ya nggak kesini lagi, saya coba pasang lagi di sana apakah masih ada hasilnya atau enggak. Kita langsung rakit ya kawanku ya. Saya pakai 2 buku payung pastinya. Nah, ini yang 6 lubang ya kawanku ya. Saya pakai 6 lubang sama 12 lubang ya. Ini yang 12 ya. Yang 12 nanti saya pasang ke titik spot yang pertama di situ ya. Nah, kita masukkan umpan ininya yang kita pakai tadi ya, pelet lele sama titik ayam. Langsung kita siap ke pasang lempar buku payungnya kawan. Oke kawanku, saya mau pasang yang 12 lubang di spot pertama ya, di titik satu ya. Kita coba ya, semoga ada hasilnya kawanku. Oke, amin ya robbal alamin ya. Kawanku, ini yang buku payung kedua ya. Saya mau lempar ke titik kedua. Nanti kita siapa nih yang paling banyak ya antara dari 2 buku payung ini ya. Saya langsung menuju ke spot sana ya. Mau lempar. Oke kawanku, kita sudah lempar 2 buku payung ya. Kita tunggu 1 jam, nanti kita angkat buku payungnya setelah 1 jam dan semoga hasilnya memuaskan ya, amin ya robbal alamin kawanku. Oke kawan, kita lanjut mancing aja ya di sana ya. Kita lempar ke tengah-tengah. Saya mau pakai test trap dada aja ya, supaya biar enak gitu ya. Langsung kita mancing kawanku pakai umpan kismis ya. Oke kawanku, kita sudah menunggu 1 jam ya, waktunya kita angkat karena sudah 1 jam lebih lah ya. Saya mau ambil pasang buku yang pertama. Oke kawan, semoga hasilnya memuaskan ya kawanku ya.
Alhamdulillah kawanku, dipasang 1 jam hasilnya sudah banyak banget ya kawan ya. Nih banyak banget kan, udangnya melimpah ya, banyak sekali nih kawanku. Yang buku payung pertama ya, langsung kita coba ke angkat buku payung yang kedua. 2 bulan nggak terjamah ya sama saya, masih ada hasilnya nih kawanku. Melimpah bener ya, mantap nih kawanku, kawanku panen ya. Mungkin ibu saya suka ini kalau dibikin buat sambal goreng ataupun ote-ote ya kawanku ya. Banyak banget rezeki nongplok ini kawanku, banyak sekali udangnya. Langsung kita angkat buku payung kedua. Oke kawanku, kita lanjut ambil pasang buku yang kedua ya. Semoga hasilnya seperti yang buku payung pertama ya. Oke kawanku, ini yang buku hasil yang kedua ya. Hasilnya masih lebih limpahan yang pertama. Berarti kemungkinan ya sarang udang yang paling terbanyak di spot sana ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua kayaknya gak rekomend sekali. Ini udangnya sedikit ya. Udang bakonya sedikit. Mungkin ya, mungkin isinya 50-an ya. Kalau ini kayaknya 100 ini ya. Nah, kemungkinan di sana itu spotnya ikan glodok ya. Ini hasilnya kawanku ya, antara bubu ini yang bubu kedua hasilnya seperti ini ya, banyak sekali ya, cuman lebih banyakan yang bubu ke pertama. Ini yang bubu pertama ini empat bener kawanku hasilnya. Mimpi apa ya saya semalam ini ya, kok bisa banyak yang pertama ini ya. Alhamdulillah, apapun rezeki saya pasang 2 buku payung ini, rezekinya melimpah sangat sekali kawanku. Jadi rekomend sekali ya kalian kalau pasang buku di muara, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu, hasilnya pasti memuaskan kawanku. Saya mau nata-nata dulu ya saat masuk ke plastik, biar hasilnya tahu ya kawanku hasilnya seberapa. Antara buku payung satu yang kedua ini digabung sebanyak berapa sih hasilnya, kita nantikan saja kawan. Oke kawanku, yang kalian nanti-nanti ya, tadinya udah saya rapikan ya, udah kosong semuanya, udah kosong ini udah kosong juga. Nah, pakai rekomend sekali ya, pakai umpan pelet lele sama tidak ayam ya, dan hasilnya cuman segini kawanku, mungkin 250 gram ya hasilnya ya. Ini kalau buat gorengan ote-ote ataupun sambal goreng, enak sekali nih kawanku. Ibu saya paling pasti suka ini ya kalau saya kasih ini ya. Oke kawanku, jangan lupa ya beri dukungan channel saya berupa like, komen, kritik dan saran, dan tentunya subscribe, juga nyalakan loncengnya kawanku biar tahu video terupdate dari saya dan keseharian saya untuk pasang buku payung ataupun mancing di spot liaran ataupun kolam ya. See you next time, see you, goodbye kawanku. Jaga kesehatan semuanya ya. Mantap juga ini ya, buku payung. Alhamdulillah, hasilnya memuaskan.